Selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan pantauan arus mudik di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur pada H-3 jelang Lebaran. Berikut adalah pantauan arus mudik untuk kapal tujuan Buton ataupun Pekanbaru. Kapal yang digunakan adalah kapal KMP Satria Pratama. Kapal mengalami keterlambatan karena adanya sedikit gangguan tadi di area pelabuhan. Jadi untuk sekarang kapal KMP Satria Pratama baru saja sandar di pelabuhan Telaga Punggur. Berikut adalah situasi pantauan arus mudik di pelabuhan.